Zaman serba modern seperti sekarang, daerah pedesaan di Kebumen masih banyak yang melestarikan budaya dan adat istiadat lawas. Salah satunya acara syukuran hasil panen padi yang namanya Jabelan. Apa kui Jabelan? Wis, nanti tak ceritain. Sing penting kita siapin dulu beberapa menu wajib untuk syarat acara Jabelan. Ayo Lin, kita masak lagi. Ada dua masakan yang wajib kita sajikan Ki. Pertama sayur urap. Kedua, ingkong ayam. Untuk bumbunya hampir mirip-mirip aja nih sobat, hanya bahan utama dan cara memasaknya yang berbeda. Sayur urap terdiri dari beberapa macam sayuran seperti kacang panjang, bayam, dan kangkung. Sementara untuk bumbunya menggunakan kolaborasi rempah seperti kemiri, jahe, kunyit, dan ketumbar. Siapkan juga bawang-bawangan, daun salam, jeruk nipis, dan batang sereh. Oh iya, aja kelalen. Kelapanya beli sing api, iki modal utama biar jadi lebih gurih, natural. Ayo, semangat biar lekas mateng. Untungnya dibantu sama ibu-ibu yang baik hati, kye. Bumbunya langsung dibagi dua bae lah. Satu buat urap, satu lagi buat ingkung. Sebelum kita campur dengan bumbu dan kelapa, inyong rebus disit lah ya sayurane. Cara merebus sedikit berbeda. Didihkan air dalam panci besar. Saat sudah mendidih kemudian diangkat dan pindahkan dari api. Masukkan dan rendam semua sayuran yang menjadi bahan urapnya. Metode ini untuk mencegah sayur terlalu matang dan kehilangan nutrisi terbaiknya. Nek Uis, lanjut lagi dengan menumis hasil parutan kelapa dengan bumbu ulek buatan si Elin. Tumis sampai warnanya berubah kecoklatan, kemudian masukkan parutan kelapanya. Tidak perlu lama-lama, kalau warnanya sudah semakin gelap, tandanya sudah matang iki. Wis, langsung aja. Campur sayuran yang sudah direndam air mendidih sampai merata. Walah aromanya yo langsung ngegas, bikin lapar aja. Aku tahu banget ki, si Elin paling suka makan sayur. Ayo coba yuk. Sayur urapan buatan Jeng Elin. Enak jelas no debat. Kerennya dapat gurunya pol-polan. Apa mana kie? Oh iya, ingkungnya hampir ketinggalan. Langsung aja, rebus dulu satu ekor ayam kampung yang menggemaskan. Sekira wis 20 menit, kita langsung masukin aja bumbu diikuti santan kental hasil perasan pertama tadi. Bumbu dan santan akan menyerap sampai ke bagian terdalam si ayam. Setelah menu-menu sesajian telah matang, ayo Lin, ketemu bapak-bapak penjaga adat Jabelan di pematang sawah. Wah, berhubung lagi pandemi, acara diadakan secara terbatas iki Lin. Biasanya sebelum pandemi, wame iki, sampai jalanan ketutup manusia. Saat ini saya bersama warga sekitar dan juga Angeline sedang mempersiapkan acara tradisi namanya Jabelan atau Sedekah Sawah. Nah, Jabelan ini biasa dilakukan masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap hasil panen padi yang berlimpah. Dan setiap sajian yang disajikan di sini memiliki arti masing-masing. Contohnya seperti urap yang kemarin kita masak, memiliki arti membaur satu dengan yang lain. Gimana Lin? Nambah pengalaman baru kan? Pasti kowe ndak pernah ngikutin acara adat tradisi di kampung sendiri ya? Kenapa Lin? Malah liatin menu-menu di sesajinya.
Laper kamu ya? Sabar Tolin, kita ikutin dulu prosesinya ya. Ayo kita langsung menuju ke sawah yang mau dipanen. Urutan acara paling depan adalah berdoa dulu, Lin. Berdoa yang khusyuk ya. Amin. Setelah kita berdoa, setelah ini kita akan melakukan pembukaan kelapa muda. Nah, pembukaan kelapa muda ini memiliki arti bahwa masa panen telah tiba. Oh, jadi semua kegiatan ini ada maksud dan tujuannya ya? Nah, iya, jelas. Semua yang tadi kita sudah lakukan itu memiliki arti loh. Eits, sabar dulu. Belum waktunya makan loh. Kita masih harus membelah kelapa dan memetik padinya secara simbolik. Tradisi jabelan sendiri udah ada sejak ribuan tahun lalu yang dilestarikan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Alhamdulillah, menurut para tetua adat di sini, desa ini selalu rutin melaksanakan dan hasil panennya selalu melimpah. Semua urutan tradisi sudah dilakukan sebelum mulai panen. Kita makan dulu, Lin. Isi tenaga ya. Ini kan bagian yang dari tadi kamu tunggu-tunggu. Wah, ternyata ingkung ayamnya enak ya. Gue ayam suka tuh, Lin. Setelah prosesi semuanya udah selesai, sekarang kita lanjut dengan makan bersama. Nah, makan bersama ini juga memiliki arti, Lin. Apa artinya? Artinya ini untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Seperti itu. Wes, lanjut makan gue. Enak apa enggak? Enak, kan gue tinggal gue. Apa iya? Acara jabelan punya banyak makna. Dari mulai gotong royong menyiapkan sesaji, mempererat tali silaturahmi sesama penduduk desa, hingga bentuk penghormatan kepada alam yang sudah menyediakan semua kebutuhan manusia. Sekarang aku mau bantu panen dulu ya. Siapa sih pernah ngerasain panen padi atau kebun gabahnya? Panas terik siang bolong begini, semuanya tetap semangat. Bekerja gotong royong demi hasil panen yang maksimal. Mantap!